Halo, selamat sore Tribuners. Sore ini saya sedang berada di Batang Tepakis, Kecamatan. Di sini sedang masih berlangsung pencarian oleh warga bersama BPBD dan pihak terkait untuk cari korban yang hanyut pada Minggu kemarin sampai hari ini masih melakukan pencarian. Ini warga terlihat sedang melakukan penyisiran. Korban terakhir hanyut itu di dekat jembatan, di mana di sana ada korban diinformasikan terakhir buang air besar. Namun beberapa jam setelah korban buang air besar juga tidak kunjung kembali ke rumah. Akhirnya keluarga teruskan untuk melapor ke masyarakat setempat dan masyarakat menghubungi BPBD untuk melakukan pencarian. Pencarian sudah berlangsung sejak sore kemarin hingga hari ini, pencarian masih terus berlangsung. Tribuner, gue pasang. Ini pencarian di Padang Pariaman Tribuners, bukan di Kota Padang. Di sini hanya satu orang Tribuners, pria berusia sekitar 19 tahun bernama Demaulana. Tim dari BPBD Padang Pariaman masih terus melakukan pencarian dengan perahu karet menyusuri sekitaran sungai. Baik Tribuner, sekian laporan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diwanggu. Jangan diwanggu.